Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku mau potong rambut. Mana rambutnya udah panjang? Udah panjang nih. Udah panjang ya. Jadi aku kalau potong rambut di Jepang, aku dipotongin ibu sama ibu aku. Karena kalau potong rambut di toko rambut di Jepang, bukan toko rambut, toko potong rambut di Jepang, bukan tempat potong rambut, ya, tempat toko rambut di tempat potong rambut tempat potong rambut di Jepang itu garuk-garuk ah buat itu, YouTube kok garuk-garuk itu harganya 1.500 yen. 1.500 yen itu berapa? Sama dengan sekitar 150.000 rupiah. Itu satu orangnya. Kalau sama ayah berapa berarti? 3.000 yen. Berarti kalau dirupiahkan? 300 yen. 300.000 rupiah. Oh. Mahal. Mahal ya. Makanya yeah, yang motong. Makanya yang motong ibu. Rambutnya ibu aku biar hemat. Biar hemat dan uangnya bisa dibuat belanja yang lain. Oke okay, guys. Siap-siap dulu yuk. Guys, ini aku mau siap-siap dulu ya. Ini kita nanti flamingin korannya itu di lantai. Oke. Okay. Biar rambut-rambutnya nggak masuk ke sela-sela. Soalnya kalau masuk ke sela-sela nanti flamingnya retak. Oke. Okay. Apa kamu mau potong aja nanti? Ya, saya bisa potong dulu. Saya bisa potong gundul ya. Potong rambut Hajime Masho. Pertama siapa dulu? Ayah. Oke, okay, ntar ayah dipotong tapi dikit aja ya. Guys, okay. Ini ayahku mau dipotong. Rambutnya udah panjang nih, sini. Tipis.
masih pakai apa itu alat mesin, sekarang udah jadi pakai gunting. Soalnya udah menjadi dah. Dekatin nggak ini? Ini namanya. Ayo kak, udah kak. Ini potongan yang awet tahan lama ini, biar nggak potong-potong. Guys, sebentar lagi kan musim dingin. Jadi kalau musim dingin itu, kalau rambutnya panjang, suka ada ketombenya. Oke, coba dilihat muter. Guys, ini model rambut ayahku. Ini tampak depan. Dapatannya berapa kak? Satu dari 100. Apa itu pak? 95,9. Yeay. Oke, sekarang gantian kakak. Oke, gantian aku yang dipotong ya. Tadi ayah sudah. Sudah. Wahim. Emang model apa? Model gundul? Apa? Model enggak tahu. Model Vietnam? Model biasa aja. Oke. Kalau sekolah di Jepang itu SD rambutnya boleh gondrong enggak? Boleh, ada temanku yang sampai leher cengok. Boleh? Boleh. Gurunya juga boleh? Guruku masih panjang dikit langsung potong. Itu ada yang rambutnya panjang itu? Kelas 5. Hah? Kelas 5. Oh, 4. Iya, kelas 4. Itu dipajangin terus. Style. Jadi enggak apa-apa ya kalau di sekolah Jepang itu rambutnya panjang. Enggak apa-apa sih. Ini. Sampai jumpa ya nanti yang sudah pertengahan. Oke, ntar ini dikat dulu, ntar pertengahannya lagi ya. Oke guys, ini rambut yang kanan sama kiri udah lumayan, udah gak jadi pendek. Jadi siap naik dua kelas 1, 2, 2 itu tambah 500 meter. Tambah 500 meter.
Iya. Ya, besok buat video ya tentang maratonnya di sekolahmu ya. Iya. Sudah sampai tahap ketiga, tahap memotong pakai gunting. Dipotong atas rambut atasnya udah panjang banget. Nanti kalau itu panas keringatannya apa ya? Lembanya banyak lagi. Barbershop dua besok gitu ya. Kalau pulang ke Indonesia mau kira-kira ibu ke gua kalau buat apa itu toko tukang potong rambut nanti kira-kira aku gak ya sayang sama rambut juga. Sayang sama tukang cukur rambut juga ya. Berapa sih kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia itu sekitaran 10.000 sampai 20.000-an. Tempat potong rambut. Kalau toko itu kan menjual sesuatu. Toko potong rambut. Toko bunga, toko roti, toko jam. Kalau potong rambut itu jasa. Guys, ini sudah tahap finishing. Dirapiin yang di telinga-telinganya atas lima. Jadi ini yang suka bau. Kalau salah sedikit telinganya bisa. Kira-kira nilainya berapa? 1 dari 100. Oke, jreng. 96,5. Lebih tinggi. Iyalah, kan keren anaknya. Oke, guys. Ini dia potongan rambut aku sama ayahku. Oke, guys, kalian kalau ke Jepang, coba kalian potong rambut ke toko rambut ya. Soalnya itu takat. Terima kasih dulu, Bu. Oke. Oke, guys. Kalian, ini Bu aku itu pintar masak, pintar potong rambut, pintar semuanya. Jadi kalian harus berbakti kepada Ibu, kecuali Ibu. Tapi yang harus diperbakti itu orang tua ya. Ayah juga lah, maksudnya Ibu dulu. Iya, orang tua lah. Oke. Okay. Oke, semua orang tua. Semua orang yang lebih tua. Enggak boleh berani, harus menghormati, siapa menyayangi. Ya guys, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakoi. Kakoi. Dosa.